dalam kehidupan masyarakat listrik merupakan salah satu bentuk teknologi adanya teknologi membuat perubahan di dalam masyarakat sebagai contoh sebelum adanya listrik masyarakat menggunakan obor atau lampu petromat setelah ditemukannya listrik akan terjadi perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, seperti memberikan banyak kemudahan serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal yang negatif. Teknologi telah banyak mengubah pola pikir, sikap sosial, norma, nilai-nilai, dan berbagai pola perilaku manusia di dalam masyarakat perubahan tersebut kita kenal dengan istilah perubahan sosial perubahan yang terjadi di masyarakat sebenarnya suatu proses yang berkesinambungan artinya perubahan tersebut akan terjadi terus menerus dan masyarakat pasti akan mengalaminya perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat dunia dewasa ini merupakan gejala yang normal. Pengaruhnya dapat menjalar dengan cepat ke bagian-bagian dunia lain berkat adanya teknologi komunikasi modern. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi yang terjadi di suatu tempat dapat dengan cepat diketahui oleh masyarakat lain yang berada jauh dari tempat tersebut. Dalam hal ini, perkembangan teknologi atau lebih sering disebut Modernisasi telah mendorong serta membantu proses perubahan sosial. Pengaruh teknologi dan modernisasi terhadap perubahan sosial. Kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? Perubahan sosial adalah proses pergeseran atau perubahannya struktur atau tatanan di dalam masyarakat meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bermartabat. Perubahan sosial pasti akan terjadi dan dialami oleh tiap-tiap individu dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena tiap individu dan anggota kelompok masyarakat memiliki pemikiran dan kemampuan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, perubahan sosial tersebut dapat terjadi cepat. Namun, ada juga yang prosesnya lambat. Teknologi juga mendorong adanya modernisasi di dalam masyarakat. Modernisasi tidak hanya milik masyarakat yang bermukim di daerah perkotaan saja. Sekarang ini, sentuhan-sentuhan modernisasi telah menjalar ke berbagai pelosok daerah. Hal ini dimungkinkan. Dengan adanya sarana dan prasarana di bidang telekomunikasi, transportasi, maupun peralatan sehari-hari yang amat memudahkan kehidupan manusia, berikutnya adalah pengaruh perkembangan teknologi dalam kehidupan masyarakat. Modernisasi merupakan proses perubahan pola kehidupan atau cara hidup masyarakat yang tradisional beralih menjadi cara hidup yang lebih maju. Modernisasi dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Modernisasi memiliki pengaruh terhadap masyarakat. Modernisasi berdampak signifikan dalam merubah kebiasaan serta tingkah laku individu, nilai, dan identitas masyarakat. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak yang dapat dirasakan adalah dalam bidang teknologi. Dengan kecanggihan teknologi, masyarakat dapat mencari dan memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Mempercepat dalam hal berkomunikasi, mencari informasi, bepergian dan lain-lain, dapat menghemat waktu, efisien, efektif serta sarana mendapat hiburan dengan mudah. Sebaliknya dari teknologi yang semakin maju juga menimbulkan penyalahgunaan terhadap fungsinya terutama di bidang komunikasi atau sosmed. Banyak beredar informasi hoaks dan ada juga informasi yang kurang mendidik. Dampak modernisasi terhadap kehidupan masyarakat. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu modernisasi konsep modern bukan hanya tentang robot dan mobil terbang namun lebih mengarah kepada proses perubahan sosial masyarakat modern tidak serta merta terjadi ada proses dan faktor-faktor yang melatar belakangi terbentuknya masyarakat modern modernisasi didefinisikan sebagai suatu kondisi perubahan sosial, atau dalam masyarakat dari yang sebelumnya tradisional, beralih menjadi cara hidup yang lebih maju atau modern. Cita-cita dari modernisasi adalah terbentuknya masyarakat modern. Oleh karena itu, modernisasi lekat dengan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi perubahan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi rasionalitas dan berwawasan ke depan. Proses modernisasi terjadi selama berangsur-angsur dan mencakup setiap aspek kehidupan, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya. Secara lebih rinci, berikut adalah cakupan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Di antaranya Masyarakat tradisional bersifat serba sederhana dan cenderung monoton atau tetap, sedangkan pada masyarakat modern, bersifat lebih terbuka dan dinamis akan perubahan di masa depan. Pada masyarakat tradisional, masih memegang teguh tradisi turun-temurun, sedangkan pada masyarakat modern selalu berkembang untuk mencapai. Efektivitas dan efisiensi pekerjaan pada masyarakat tradisional cenderung bersifat irasional, atau tidak berlandaskan ilmu pengetahuan dan akal pikiran manusia, sedangkan pada masyarakat modern lebih mengandalkan rasionalitas atau berlandaskan ilmu pengetahuan dan akal pikiran manusia. Adapun gejala dan ciri-ciri modernisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Modernisasi ditandai dengan adanya penemuan-penemuan baru di bidang IPTEK guna mencapai efektivitas dan efisiensi pekerjaan sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. Yang kedua di bidang ekonomi. Modernisasi ekonomi ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat atas barang dan jasa sehingga memunculkan perubahan besar atau disebut dengan istilah industrialisasi dalam proses produksi ekonomi hingga akhirnya terbentuk sistem ekonomi kapitalistik. Yang ketiga bidang politik Modernisasi politik ditandai dengan kemajuan proses demokrasi negara-negara di dunia yang ditandai dengan pengakuan terhadap hak-hak kebebasan sipil dan HAM. Yang keempat, bidang sosial budaya. Modernisasi budaya ditandai dengan semakin kaburnya batas-batas budaya antar negara, oleh karena kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi. Yang kelima, bidang agama. Pada bidang agama, rasionalitas membuat masyarakat meninggalkan kepercayaan lama berupa animisme serta dinamisme. Adapun pada masyarakat tertentu, agama dan kepercayaan tidak lagi menjadi hal yang penting karena tidak dapat dibuktikan dengan nalar manusia. Modernisasi itu bukan westernisasi ya. Jadi ada perbedaan antara modernisasi dan westernisasi. Konsep modernisasi seringkali dianggap sama dengan konsep westernisasi, padahal modernisasi dan westernisasi adalah dua konsep yang berbeda. Modernisasi lebih berfokus pada proses perubahan sosial masyarakat secara luas dan menyeluruh, sedangkan westernisasi. Merupakan proses pengadopsian gaya hidup dan cara pandang budaya Barat secara berlebihan. Sebagai contoh, individu yang kesehariannya lebih banyak terpapar informasi dari Barat cenderung akan mengadopsi nilai-nilai dominan yang menjadi ciri khas budaya Barat. Misalnya, individu tersebut akan mengadopsi gaya hidup bebas dan individualistik, menirukan gaya berbusana terbuka dan kebiasaan hidup khas barat lainnya. Nah, dari kedua definisi tersebut, cakupan modernisasi lebih luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, sedangkan cakupan westernisasi hanya terbatas pada gaya hidup dan cara pandang budaya barat. Modernisasi di bidang teknologi memberi dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Berikut ini adalah dampak positif dari modernisasi di bidang teknologi. Yang pertama, cara berkomunikasi dan penyebaran informasi yang cepat. Perkembangan teknologi juga memberikan dampak positif pada penyebaran informasi. Jika dahulu Anda mengandalkan surat kabar atau televisi untuk tahu informasi terkini, sekarang internet mengambil peran keduanya. Kehadiran internet membuat penyebaran informasi terjadi dengan sangat cepat bahkan real time. Apa yang terjadi detik ini di belahan bumi lain dapat secara langsung Anda ketahui saat itu juga. Dampak positif yang kedua dari modernisasi di bidang teknologi adalah menghubungkan orang di seluruh dunia. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini memiliki dampak global. Artinya, jika dahulu Anda memiliki keterbatasan jarak untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, tidak demikian dengan sekarang. Tidak ada batasan antar negara karena jalur atau akses untuk berkomunikasi yang semakin canggih, jadi tidak terbatas antar kota dan antar wilayah saja. Komunikasi saat ini dapat terjalin bahkan ke semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia, bukan hanya itu saja anda pun dapat terhubung dengan sangat cepat bahkan dalam hitungan detik saja. Yang ketiga, munculnya media sosial. Salah satu perkembangan teknologi komunikasi ditandai dengan munculnya media sosial. Media sosial adalah sarana untuk Anda bisa terhubung dengan teman, keluarga, kerabat di mana saja melalui suatu platform khusus. Contoh sosial media yang banyak dipakai oleh masyarakat adalah Facebook, Instagram, dan Twitter. Selain menghubungkan Anda dengan teman lama dan kerabat yang jauh, media sosial dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, melakukan promosi, dan jual beli lewat media sosial. Bahkan kini menjadi cara yang sangat efektif dalam mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Dampak positif yang keempat adalah sebagai sarana berbagi file. Perkembangan teknologi komunikasi yang ada sekarang juga memudahkan Anda untuk berbagi file, mulai dari musik, video, film, dan berbagai data lainnya, dapat Anda peroleh dengan beberapa klik saja. Melalui media perantara internet, kegiatan berbagi file ini menjadi lebih mudah lagi untuk dilakukan. Dampak positif berikutnya dari modernisasi di bidang teknologi adalah memajukan dunia pendidikan perkembangan teknologi komunikasi yang pesat juga mendukung kemajuan dunia pendidikan kini masyarakat yang tinggal di pelosok atau desa-desa terpencil juga dapat menikmati internet oleh karena itu informasi yang mereka dapatkan saat ini tidak bergantung pada narasumber buku saja melalui internet para siswa mendapat tambahan pengetahuan dan wawasan yang baru dengan sangat mudah dan cepat Pemerataan pendidikan pun sekarang menjadi hal yang tidak mustahil lagi. Mengingat teknologi komunikasi sekarang dapat dirasakan manfaatnya, bahkan di tempat terpencil. Terdapat banyak akses belajar lewat online untuk menambah wawasan serta pembelajaran yang lebih interaktif menggunakan IT atau ilmu teknologi. Dampak positif yang keenam yaitu Adanya perubahan tata nilai dan sikap masyarakat yang berubah dari irasional menjadi lebih rasional, misalnya pada zaman dahulu masih banyak masyarakat yang mempercayai tahayul, tetapi sekarang kepercayaan tersebut mulai berkurang. Dampak positif berikutnya adalah perubahan perilaku dan cara hidup masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi berkontribusi positif dalam memudahkan kehidupan masyarakat, baik dalam berkomunikasi maupun dalam bidang pekerjaan. Kemudian, dampak positif berikutnya adalah adanya perubahan nilai dan sikap ke arah positif. Terbentuknya sikap terbuka akan perubahan dan keinginan untuk terus berinovasi guna mencapai kesejahteraan yang dicita-citakan. Dampak positif yang ke-9, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadikan kehidupan masyarakat jauh lebih mudah. Misalnya dalam bidang komunikasi dengan adanya handphone, email, internet sebagai sarana komunikasi dan informasi. Dulu masyarakat menggunakan surat untuk komunikasi jarak jauh. Sekarang teknologi menghadirkan telepon genggam sebagai alat komunikasi yang lebih praktis. Manusia diberi kemudahan dalam hal transportasi dengan adanya alat transportasi yang semakin canggih, contoh pesawat terbang, kereta api, taksi online dan lain sebagainya. Dampak positif berikutnya adalah tingkat kehidupan masyarakat yang menjadi lebih baik. Perkembangan teknologi, terutama dalam bidang komunikasi dan transportasi, dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sehingga meningkatkan taraf hidupnya. Kemudian, dampak positif dari modernisasi di bidang teknologi berikutnya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan individu, efektivitas dan efisiensi proses produksi. Industri besar sudah banyak menggunakan mesin sehingga lebih efektif, dan efisien dalam produksi dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Pembangunan terus berkembang di Indonesia sehingga dapat mengubah perekonomian Indonesia. Dampak negatif dari modernisasi di bidang teknologi adalah yang pertama munculnya pola hidup konsumtif. Dengan adanya teknologi internet, maka bermunculan toko-toko online yang menjanjikan fasilitas kemudahan dalam berbelanja, sehingga memunculkan keinginan berbelanja yang lebih besar. Yang kedua, terjadi pergeseran nilai-nilai kebudayaan lokal. Modernisasi yang kian berkembang telah menjadi penyebab terkikisnya nilai. Adat istiadat dan kebudayaan lokal masyarakat Indonesia yang diturunkan secara turun-temurun. Sebagai contoh mulai tergerusnya kebiasaan hidup bergotong royong oleh sikap hidup individualistik karena interaksi sosial terabaikan dengan teknologi. Sifat individualistik ini muncul karena teknologi berhasil membuat manusia melakukan berbagai aktivitas dengan sangat mudah. Sehingga tidak memerlukan bantuan orang lain lagi. Contoh lainnya adalah kurangnya silaturahmi antara masyarakat, karena mudahnya akses informasi yang didapat melalui teknologi gadget atau HP dan internet. Komunikasi dengan mudah dan cepat dapat dilakukan melalui berbagai medsos, misalnya melalui WA, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dampak negatif yang ketiga yaitu terkikisnya nasionalisme bangsa. Modernisasi dapat mengikis nasionalisme suatu bangsa di bawah pengaruh kemajuan teknologi dan informasi, serta cara pandang dan budaya Barat. Dengan banyaknya situs atau website di internet yang memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi dan berbagai tayangan dari luar. Sehingga anak-anak dan para remaja lebih menyukai figur-figur dari luar, serta dengan maraknya olshop yang tidak hanya dari dalam negeri, bahkan juga luar negeri, sehingga memunculkan kecintaan terhadap produk-produk dari luar dan kurangnya rasa cinta masyarakat pada produk lokal. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi yang ada sekarang juga menyerang kehidupan sosial masyarakat tindakan cyberbullying, penyebaran berita hoax, ujaran kebencian dan konten pornografi dinilai cukup meresahkan. Efek yang ditimbulkan pun bukan perkara sepele karena akan merusak generasi bangsa dan memecah belah persatuan. Dampak negatif yang berikutnya adalah bias westernisasi atau gaya hidup kebarat-baratan. Modernisasi seringkali dikaitkan dengan konsep westernisasi yaitu gaya hidup dan cara pandang yang berkiblat kepada budaya barat. Dalam hal ini tidak semua budaya barat berdampak positif, melainkan juga berdampak negatif bagi individu dan lingkungan sosialnya. Westernisasi fashion misalnya, cara berpakaian meniru gaya rambut ala kebarat-baratan serta pergaulan bebas di kalangan pelajar. Dan masyarakat yang tidak sesuai dengan adat ketimuran Indonesia, dampak negatif berikutnya adalah terjadinya kesenjangan teknologi atau digital divide dan kesenjangan sosial. Kemajuan teknologi komunikasi yang ada sekarang justru menurunkan semangat juang bagi sebagian orang, karena segalanya terasa mudah, banyak murid atau pelajar, misalnya yang hanya murni melakukan copy paste dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan munculnya rasa minder akibat perbedaan kecanggihan alat komunikasi yang dimiliki. Dampak negatif berikutnya adalah dalam bidang bisnis, kemajuan teknologi komunikasi juga memicu maraknya cybercrime atau meningkatnya kriminalitas. Kejahatan virtual seperti hacking dan carding juga telah merugikan banyak orang. Oleh sebab itu, kita harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online agar tidak terjerumus dalam penipuan dampak negatif berikutnya dari modernisasi di bidang teknologi adalah terjadinya pencemaran lingkungan dari banyaknya industri yang ada tidak diimbangi oleh perilaku bertanggung jawab dari para pelaku industri mengakibatkan adanya pencemaran lingkungan akibat dari sampah atau limbah industri yang tidak dikelola dengan baik Dampak negatif berikutnya adalah terjadinya kenakalan remaja. Banyaknya media sosial elektronik yang mudah diakses yang berisi konten-konten atau informasi yang kurang mendidik, memunculkan perilaku remaja yang menyimpang, yang memicu ke arah kenakalan remaja. Dampak negatif modernisasi di bidang teknologi berikutnya adalah kecanduan game. Pada masa kanak-kanak dahulu bermain bersama sangatlah menyenangkan hingga azan maghrib berkumandang sebagai tanda permainan berakhir. momen seperti itu sudah jarang ditemui karena anak-anak zaman sekarang lebih suka bermain game virtual. beragam game canggih dan menarik tersebar luas, membuat tak sedikit anak-anak yang kecanduan memainkannya. selain membuat kecanduan, game virtual ini membuat anak lupa waktu dan lupa belajar. Modernisasi ini tidak dapat kita bendung. Lalu, bagaimana sikap kita dalam menghadapi dampak modernisasi? Budaya modern ini dialami dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Berawal dari teknologi yang canggih, beralih ke makanan cepat, cepat saji, berkembang lagi dalam segi pakaian, dan pola tingkah laku di kalangan masyarakat. Budaya daerah pun dapat dimodifikasi menjadi sesuatu yang lebih masa kini, tanpa meninggalkan makna dan arti nilai-nilai dari budaya tersebut. Beberapa sikap yang harus diperhatikan dalam menghadapi dampak modernisasi adalah sebagai berikut: yang pertama, sikap bijaksana, yaitu dengan membuka diri terhadap pengaruh modernisasi; yang kedua, sikap waspada. Dengan cara mempertahankan jati diri bangsa, yang ketiga, sikap selektif yaitu memilih yang baik dan membuang yang buruk. Yang keempat, mempertahankan nilai-nilai pergaulan sesuai kepribadian bangsa, dan yang kelima, menjalankan nilai-nilai dan ajaran agama. Jadi, walaupun kita hidup di zaman modernisasi, janganlah sekali-kali menghilangkan budaya tradisi yang ada. Karena seperti kita lihat, akhir-akhir ini budaya tradisi kita tenggelam karena maraknya modernisasi. Sebagai masyarakat yang baik, khususnya para pelajar, marilah kita bersama-sama menumbuhkan rasa cinta kita akan budaya tradisi Indonesia. Dampak penemuan dan perkembangan teknologi terhadap bidang ekonomi, penemuan adalah hasil berpikir seseorang yang menghasilkan suatu hal baru dan bermanfaat. penemuan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, hampir seluruh bidang kehidupan merasakan manfaat dari penemuan. salah satu contoh manfaat penemuan di bidang ekonomi yaitu penemuan roda. roda bermanfaat untuk menggerakkan gerobak atau kendaraan transaksi jual beli pada zaman dahulu hanya terdapat di wilayah tertentu, karena terbatas transportasinya. adanya perkembangan zaman membuat orang berpikir untuk memperluas transaksi jual beli, yaitu dengan membuat roda. roda dapat digunakan untuk mempermudah transportasi, sehingga dapat melakukan jual beli ke wilayah lain. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki peran yang penting dalam perekonomian suatu negara. Penemuan berbagai peralatan komunikasi telah banyak membantu para pelaku ekonomi melakukan transaksi dengan cepat dan mudah. Mereka tidak perlu bertemu secara langsung dan membawa barang yang akan dijual, namun cukup dengan mengirimkan gambar atau videonya saja. Kondisi ini, jika dikembangkan secara terus-menerus, tentu saja akan mendorong perkembangan perekonomian suatu negara. Makin tinggi perkembangan teknologi informasi, maka makin tinggi pula perkembangan ekonomi negara tersebut. Namun, perkembangan teknologi informasi ini juga memiliki sisi negatif yang harus diwaspadai. Saat ini, banyak ditemukan penyalahgunaan teknologi yang digunakan untuk melakukan kejahatan berikut ini adalah beberapa tokoh beserta penemuannya di bidang teknologi yang pertama televisi penemunya adalah John Logie Beard dari Skotlandia dan Charles Francis Jenkins dari Amerika pesawat terbang Ditemukan oleh Orville Wright dan Wilbur Wright, atau yang dikenal dengan Wright bersaudara dari Amerika Serikat. Motor ditemukan oleh Nikola Tesla dari Amerika Serikat. Ban karet ditemukan oleh Charles Goodyear dari Amerika Serikat. Lampu pijar ditemukan oleh Thomas Alva Edison dari Amerika Serikat. Mesin uap ditemukan oleh James Watt dari Skotlandia. Piringan hitam ditemukan oleh Alexander Graham Bell dari Kanada. Telepon ditemukan oleh Antonio Santi Giuseppe Meucci atau dikenal dengan Antonio Meucci berkebangsaan Italia. Komputer ditemukan oleh Charles Babbage dari Inggris. Telegraf ditemukan oleh Samuel Finley Bruce Morse dari Amerika Serikat. Radio ditemukan oleh Guglielmo Marconi dari Italia. Listrik ditemukan oleh Michael Faraday dari Inggris. Michael Faraday ini dikenal sebagai Bapak Listrik. Tergerusnya teknologi dalam modernisasi. Dunia industri memiliki peran yang besar dalam perkembangan teknologi. Mereka berlomba-lomba menciptakan teknologi terbaru dan tercanggih. Masyarakat pun juga selalu mengikuti tren teknologi yang berkembang karena bila tidak, maka akan tertinggal dan kesulitan dalam menghadapi tantangan modernisasi. Teknologi-teknologi yang dirasa kurang praktis perlahan mulai ditinggalkan, seperti contoh berikut ini: yang pertama adalah wartel dan telepon umum. Wartel kebanyakan dari warung telekomunikasi adalah tempat pelayanan jasa komunikasi di mana biaya pemakaian dibayar langsung di tempat oleh konsumen kepada penjaga wartel sesuai tarif pulsa yang berlaku ditambah tarif pelayanan wartel sendiri merupakan bagian dari telepon umum berbeda dengan wartel, sistem pembayaran telepon umum dilakukan secara langsung dengan memasukkan uang koin ke dalam mesin sebelum digunakan perkembangan telepon seluler yang sangat pesat bahkan yang memiliki teknologi baru Harganya semakin terjangkau membuat hampir setiap masyarakat memiliki telepon seluler pribadi. Hal ini berdampak semakin berkurangnya masyarakat yang menggunakan jasa wartel maupun telepon umum. Dan di tahun 2018 ini keberadaan wartel dan telepon umum sudah sangatlah langka karena sudah digantikan dengan banyaknya gadget. Yang kedua adalah mengirim surat melalui pos menulis pesan di secari kertas memasukkannya ke dalam amplop tak lupa menempeli dengan perangku lalu mengirimnya melalui kantor pos atau kotak pos terdekat itu adalah tata cara berkirim surat melalui pos sudah semakin jarang masyarakat saat ini yang masih melakukan hal tersebut setelah adanya berbagai aplikasi berkirim pesan singkat atau chatting yang semakin mudah murah, cepat, dan canggih menjadi faktor utama masyarakat enggan untuk kembali berkirim surat melalui pos. Jargon tukang pos sebagai pembawa surat pun kini sudah mulai hilang, berganti menjadi pengirim paket. Karena saat ini masyarakat menggunakan jasa pos mayoritas untuk berkirim paket. Berikutnya adalah cuci cetak foto analog. Sebelum munculnya berbagai kamera digital, hanya ada kamera analog atau manual yang digunakan untuk mengabadikan momen menjadi sebuah foto. Cara kerja kamera analog adalah menangkap kumpulan cahaya yang membentuk sebuah gambar ke dalam pita film. Kita tidak bisa melihat secara langsung hasil jepretan karena harus mencetak pita film tersebut. Dan proses pencetakan tersebut dinamai cuci cetak foto. Tak banyak orang yang dapat mencetak pita film, sehingga untuk mencetak foto analog diserahkan kepada tukang cuci cetak. Perlu waktu 2-3 hari untuk dapat mencetak satu roll foto. Kurang praktisnya kamera analog tersebut menyebabkan masyarakat beralih ke kamera digital dan berdampak semakin sedikitnya masyarakat yang melakukan cuci cetak foto analog. Kemudian kaset, compact disc atau CD musik dan film. Semakin mudahnya menikmati musik dan film yang kita inginkan di era digital saat ini sangat membantu kita untuk mendapatkan hiburan kapan saja dan di mana saja. Aplikasi penyedia musik dan film pun sudah sangat banyak, mulai dari yang gratis hingga berbayar. Meskipun berbayar namun harganya jauh lebih murah daripada kita membeli kaset atau compact disc atau cd musik dan film, karena dalam sekali berlangganan kita bisa menikmati beberapa judul musik maupun film sekaligus. untuk memutar kaset dan cd, perlu alat khusus sehingga dirasa kurang praktis. eksistensi kaset dan cd pun mulai meredup di era milenial. oh okay.